Hari ini kita berada di desa Bongas Kulon, Majalengka, dalam rangka meluncurkan satu program unggulan baru. Mengusung 4 program pemberdayaan masyarakat. Pilar ini yang menjadi inti bukan Astra tolnya, bukan Cipalinya, tetapi masyarakat. Kami mendukung ya untuk 4 pilar pemberdayaan. Kampung Berseri Asa ini adalah tujuannya untuk memberdayakan. Tadi sudah disampaikan ada 4 pilar ya. 4 pilar mulai dari kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan UMKM ya. Nah, kita memulai program KBA ini di Majalengka pertama kali. Tadi Mbak Rere sempat cerita bahwa kenapa kita pilih Majalengka. Nah, kenapa kita pilih daerah Majalengka? Karena salah satu founder dari Asa selaku ultimate atau pemegang saham dari Asa Tol Cipali itu lahir di Majalengka.